Okay, kan? Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Okay, so hari ni aku nak unboxing folding bike. Folding bike dari BMB. So ni dia punya packaging luar. So jom kita tengok apa ada dalam dia. Jom. So dia punya gear group set semua dah siap pasang. Cuma kita nak kena pasang balik tayar depan, seat post dan handle post. Oh, dia kata 70% dah siap. Cuma nak kena buka dan masuk benda yang simple lah. Botol air, regif dengan lock. Baik, ni letak tepi tu. Dan ni ada apa? Kita tengok. Ha, ni ada pedal. Pedal dengan quick release. Ni untuk tayar depan kot. Okay. Oh, dia post ni letak tepi tu. Kita detach dulu dia punya tayar. Oh, ni dah ada tongkat ni. Nanti kita pasang tayar depan dulu kot. Pasang tayar depan, kita bagi dia stand dulu dengan tongkat. So senang kita nak pasang yang lain. Kita masuk tayar depan dulu. Very senang kita boleh stand. Nampak? Ini dah sekarang ni dia datang. Dia belum port dah, belum lipat ini. Punya handle ni, handle post ni, dia ada satu lagi penyambung dekat belakang ni. Ha, dia ada satu lagi penyambung ni. Ini dia penyambung dia, handle depan. Oh, perlukan Allen key. Allen key untuk ketatkan ni. Okay, so saya dah ambil sarung LT. Kita nak kena ketatkan. Kita nak kena ketatkan LT ni. Dia punya apa? So, dia pakai key CRV6. Oh, make sure korang ada key lah. Dah. So dia akan jadi macam ini. Okay, so settle yang tu. So handle post ni senang je. Yang mana depan, ni mana depan. Alright, korang dah masukkan je. Kat quick release turun, letakkan dulu dengan tangan.
ni handle ni ada shape sikit dah. So nanti korang boleh adjust. So kabel ni kena kat depan. Lihat macam tu, then masuk longgar. Dia nak betulkan nanti kena duduk atas basikal bawah nampak. Duduk macam ni tak nampak. Okay, so yang ni korang release je, boleh pusing. Ya, macam tu. So body bike ni dia punya kebanyakan memang dia pakai quick release sebab dia boleh fold lah, boleh lipat. Okay, so settle short ni. Oh, brake depan dia tak masuk lagi sebenarnya. So ni kita kena masuk kan. Okay, settle. So last part, kita masuk dia punya seat post. So ni dia punya seat, macam mana put dia, jom kita tengok. Dan sampai terbelah seat pula. Oh, okay. Ni seat dia. Oh, ok. Ada tulisan BNB kat tepi. Dia punya span nombor. Nah, kita masuk dulu. Ketinggian kita adjust nanti. Sekarang cuma tinggal nak pasang dia punya pedal. Ini pedal dia. Oh, okay. So kita buka balutan dia. Ini dia dah siap pasang. Kita punya 4D BNB BNB Chris 20 inci. Ini 20 inci. So untuk 4D ni dia pakai gear Shimano TZ 7 speed. So brake memang dah datang dengan disc brake. Depan dah datang disc brake. So 4D ni memang bagi aku berbala lah. Dia punya harga pun cuma 400 lebih. So mostly sekarang orang ambil 4D ni untuk family kan. Sebab depan ni kita boleh pasang baby carrier, belakang pun boleh ada rear carrier. So memang aku punya plan ambil 4D ni, depan aku akan letak baby carrier lah dengan rear carrier. Okay, 4D ni dia punya shifter, shifter 7 speed. Ni okay. So brake belakang, brake depan. So tu saja. So nanti kita akan buat satu video jalan-jalan lah sambil review
kita punya ni, aku punya 4D ni. Okay, so terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng. Thank you.